Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Titik Galeri Channel, kanal berbagi tutorial. Kali ini kita akan berkebun lagi. Kita akan memperbanyak bunga miana ini. Beberapa orang menyebutnya bunga iler, jawer kotok, atau ada juga yang menyebutnya kembang moto loro. Dalam video ini, kita juga akan memperbanyak lidah buaya dengan cara memindahkan anakan ini ke tempat lain. Juga tutorial bagaimana meremajakan lidah buaya kita yang sudah tua seperti ini, yang sudah nggak berisi lagi ya, agar mendapatkan khasiat lidah buaya yang maksimal. Untuk memindah anakan lidah buaya, kita sediakan media tanamnya dulu. Ini humus tanah biasa, kita campuri pupuk kandang kira-kira 5%. Dengan memindah anakan lidah buaya seperti ini, tingkat keberhasilan tumbuhnya hampir 100%. Untuk peremajaan, cukup kita potong saja ya. Ini bagian daun yang sekiranya muda. Setelah kita potong, langsung kita tanam. Kita tancapkan begitu saja di media tanam yang telah kita siapkan. 10 hari setelah penanaman, apabila kita melihat daun lidah buaya kita masih hijau, itu artinya peremajaan lidah buaya kita berhasil. Ditandai dengan tumbuhnya akar juga di dalam tanah. Akar yang tumbuh dari hasil peremajaan. Ini bunga miana kita setelah 1 minggu proses peremajaan. Coba kita periksa akarnya. Sudah tumbuh dengan baik. Lek kuwi lombok. Lek iki kembang. Seiu. Alhamdulillah, usaha kita memperbanyak bunga sudah tampak berhasil. Kalau suka dengan video saya, silakan klik like. Kalau ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, silakan klik subscribe juga. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.